Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya, dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan beralih kepada hukum hudud yang seterusnya, iaitulah hukuman mencuri. Selain untuk memelihara nyawa dan maruah, maknanya syariat Islam, undang-undang jinayah Islam, selain daripada memelihara nyawa dan maruah, memelihara nyawa disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara nyawa. Memelihara maruah yakni disyariatkan hukuman ke atas penzina dan orang yang menuduh orang berzina. Untuk apa? Untuk menjaga keturunan dan juga maruah. Islam juga datang untuk memelihara harta benda. Harta. Kan, yang kita sebut bahawa Islam memelihara 5 perkara yang menjadi keperluan hidup manusia. Yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang menjadi keperluan kepada manusia, iaitulah yang pertama ad-din, agama. Yang kedua an-nafs, jiwa ataupun nyawa. Yang ketiga al-aql, akal fikiran. Yang keempat an-nasab, keturunan. Dan juga maruah. Yang kelima al-mal, harta benda. Ni 5 ni
merupakan asas kepada kehidupan manusia. Bermula daripada mesti memelihara nyawa di agama dulu, diikuti dengan nyawa, akal, keturunan, harta. Harta nombor lima. Kepentingannya letak nombor lima. Agama nombor satu. Kan? Bukan kata tak penting harta, penting, tapi nombor lima. Agama nombor satu. Ini perkara yang mesti diutamakan. Agama tu asas. Itu sebablah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menyebut ad-dinu usun was-sultanu harisun wa ma la usalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'un. Ad-din, agama itu asas. Kekuasaan itu adalah pengawal. Barang yang tidak ada asas runtuh, dan barang yang tidak ada pengawal sia-sia. Maknanya agama dan kuasa sangat tak boleh dipisahkan. Kan? Agama dan kuasa, sultan, kekuasaan itu bagi menjamin agama itu dipelihara, agama itu dapat dilaksanakan, kuasa itu mesti ada. Itu sebab Al-Imam Ibn Taymiyah menyebut Islam tidak ada erti tanpa kuasa. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada ajaran Islam dilaksanakan melalui kuasa. Sebagaimana kita bincangkan soal undang-undang jenayah Islam ini, ia berkait dengan kuasa. Kuasa. Kita tak boleh untuk nak menjalankan hukuman hudud. Orang masuk rumah kita mencuri, kita dapat tangkap dia, kita potong tangan dia. Salah kita. Bukan kita yang potong tangan dia. Pihak yang berkuasa yang akan memotong tangannya. Ni Islam. Jadi sebab itulah sebahagian daripada ajaran Islam tergendala dengan sebab bila kuasa itu tak berada di tangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ruginya kita mempunyai pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa. Untungnya kita mendapat pemimpin beriman dan bertakwa. Sebab dia, bila dia beriman, dia akan melaksanakan. Bila dia tidak beriman, dia hanya mengaku beriman, dia tidak akan dapat melaksanakan. Ataupun dia pilih-pilih saja. Dia buat juga. Dia ambil hak mana yang dia rasa ada kepentingan, keuntungan, dia buat. Islam ni dia pilih-pilih. Tetapi bila mana dia rasa tidak ada kepentingan dan keuntungan, merugikan dia, maka dia tinggalkan. Kan? Sebab itu hukum jinayah ni dia takut. Sebab dia pun mencuri juga. Game Pak Malau kan, dia pun pencuri. Kan? Audit negara dah dedahkan dah. Bagaimana mereka menyeleweng, pecah amanah, khianat harta negara. Pengkhianat, tuan-tuan. Kan? Ini dia katakan pengkhianat agama, bangsa dan negara. Tidak amanah, tidak jujur dengan harta negara. Dihilangkan. Hilang apa? Kan? Tuan-tuan, nampak tak? Itu pun tak nampak lagi. Kalau tak nampak lagi, kira anak luar nikah lah. Kalau kata Piramlinya. Susah mau cakap lah kan? Kan? Cakap pun tak nak guna lah. Siapa pula ni? Nanti lah jap. Baik. Jalan jam sikit. Merata-rata. Jumaat pula tu semalam pun jam. Hujan turun. Kan? Saya keluar semalam patah balik. Tak sempat lah pergi kuliah Sungai Buloh. Kan? Mananya letih je. Ni kira gagah juga datang ni.
Kan, jam juga tadi tu. Highway jam. Highway pun jam. Jalan biasa lagi jam. Apa nak kata? Kan, nak kena pakai heli nampaknya. Kan? Kan, boleh pakai helikopter ke? Kan, terjunang pula baru ni kan, pesawat. Kan, meninggal ke? Meninggal, dua orang meninggal. Baru ni yang dekat Kudat lah. Terhempas. Cedera parah dengan meninggal dunia. Kan, pesawat apa? Mass wing. Kan, tak pernah lagi tu jatuh. Kan, jatuhlah. Dia bila jatuh ni, biasa jatuh lagi. Kan, dia lagu tu lah. Tengoklah. 3, 4, 5, 6 hari ni. Kita tidaklah nak suruh jatuh lagi. Tapi biasa macam tu. Kan, bila berlaku kebakaran, berlakulah lagi kebakaran ke sana dan sini. Dia musim dia. Kan, dia musim tu. Tu kita bimbang, harap tak ada lah. Harap-harap lah. Kan, macam tu. Rupa macam ni lah, runtuh. Kan, musim runtuh dekat Terengganu, runtuh je. Ni Kedah pun dah runtuh lah. Kan, Kedah pun dah runtuh lah. Terengganu dia berjangkit lah. Kan, Terengganu runtuh saja. Stadium runtuh. Mahkamah bumbung dia pun runtuh. Masjid runtuh. Stesen bas runtuh. Pasar pun runtuh. Habis runtuh belaka Terengganu. Ha? Akhlak tu sekira dah. Di mana-mana lah. Yang tu sekira lah tu. Kan? Akhlak runtuh dah. Kan? Habis lingkup anak-anak muda kita hari ni. Apa nak jadi tak tahulah. Runtuh tuan-tuan. Memang lah. Bila dah tak datang masjid, runtuh. Kan? Tak sembahyang, runtuh. Meruntuhkan agama. Lagi teruk. Kan? Ada. As-salatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kan, solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agama. Berapa ramai hak meruntuhkan agama? Berapa ramai yang tak sembahyang, tuan-tuan? Sikit ke yang tak sembahyang? Majoriti. Sungguh bukan kira dah sekarang ni. Sembahyang ni kira ikut dannya. Ada masa sembahyang. Ada masa lapang sembahyang. Dan sembahyang. Rasa tak dan sibuk tinggal. Kan? Rasa susah tinggal. Rasa senang sembahyang. Dia lagu tu, dia remeh ni. Meremeh-remehkan solat. Ada seorang baru ni pesakit lah. Kan? Cerita pengalaman sikit kan. Pesakit dia... Dia suami dia dah katanya lah dia kena sihir dengan Indonesia. Kan, kena sihir. Pasal nak kahwin seorang lagi, kena sihir lah. Kan, suami dia sudah jatuh hati pada seorang Indonesia. Jadi dia ceritalah keburukan suami dia. Selama ni tak ada pun. Tak dedah pun. Selama ni dengan suami dia tu okey. Kan, okey lah. Kan, bila tak ada perempuan okeylah, bila ada perempuan tak okeylah ni kan. Kita berhenti sekejap, sambung lagi cerita ni lepas azan sana. Kan, orang perempuan yang marah. Baik, jadi nak sebutnya bila ada masalah ni dia ceritalah. Kan, dia cerita suami ni sejak 18 tahun tak pernah sembahyang. Kiralah. Kan, selama ni suami dia baik kata dia. Semenjak ni tak baik tu. Tak baik tu pasal ada orang lain lah. Nak buka cawangan tu tak baik lah orang perempuan lagu tu lah. Kan? Tak sembahyang tak apa. Kan? Suami kalau tak sembahyang tak apa. Isteri tak kisah. Asalkan jangan ada orang lain. Dia begitu. Jadi dia cerita. Sembahyang kalau pun sembahyang apa dia? Sembahyang raya je. Jumaat tak sembahyang. Nampak tak? Jumaat pun tak sembahyang. Nak lagu mana? Itu yang dah kahwin. Dah besar panjang dah kira tu. Kan? Bukan remaja lagi dah. Remaja tu kira dah biasa dah tak sembahyang ni tuan-tuan. Kan? Ha?
Ritual, tak boleh? Ritual. Ritual. Remaja. Remaja tua lah. Kan? Remaja tua. Itu dia, nak sebutnya. Tak sembahyang. Begitu. Maknanya begitu. Jadi selama ni tak kisah pula. Tak ada pula nak cerita kita suami dia tak sembahyang dah buat macam mana. Tak ada pula tanya. Kan? Tapi bila dah timbul masalah ni, dibimbang sihirlah, apalah, macam-macam lah. Kan? Wallahu'alam lah. Walau macam mana pun kita cuba untuk selesai masalah dia lah. Kan? Kita kira tak kisahlah kan. Tapi nak sebut itulah. Kan? Tak sembahyang. Raya yang sembahyang. Memang ada. Kan? Bahkan dekat, memang begitu. Saya ada seorang, dululah masa di Gombak dulu. Seorang dia India Muslim lah, India Muslim. Kan? Jadi memang sembahyang pun tidak. Payah nak cakap. Tapi bila raya, saya heran tu, raya ada. Kan? Raya ada pula di surau. Awal daripada saya tu. Nampak kan? Siap pakai baju Melayu. Mamak dia, tapi pakai baju Melayu, raya. Siamping dia kan, siamping dengan baju Melayu. Bukan main. Awal lagi tu, pagi tu. Selama ni tak pernah pun pergi sembahyang. Nampak kan? Raya ni memang, masyarakat kita ni sembahyang raya memang dia cukup jagalah. Orang Melayu kita kan. Tengok raya penuh. Ramai sembahyang raya. Lebih berjumaat lagi. Nak ceritanya sembahyang raya ni. Betul. Dia kalau tak sembahyang raya tu macam tak sah raya dia tu. Kan? Macam tak sah raya tu tak apa nak sempurna lah. Sembahyang raya tu sebagai suatu orang kata apa, pengesahan raya tu bagi dia tu. Kan? Tak sembahyang. Apa nak jadi? Runtuh ni, runtuh. Agama runtuh tuan-tuan. Kan? Bahkan tu tak sembahyang juga. Kawan yang tu. Kan? Ada seorang pesakit, baru ni saya pergi dengan Ustaz Azrul. Kan? Perempuan 24 tahun. Mengucap pun tak apa nak budi. 24 tahun. Tanya kawan-kawan ni, tak pernah sembahyang. Ustaz. Sembahyang tak pernah. Tak sembahyang. Nak buat lu ke mana 24 tahun lah usia macam tu. Kan? Kira baliak, berapa kali baliak dah tu. Kan? Tak sembahyang tu kita suruh dia, ajarkan dia sembahyang lah. Kan? Baca Quran tak kira. Sembahyang pun tidak tuan-tuan. Baca Quran tak? Confirm tak baca Quran. Kalau tak sembahyang, Quran tak ada lah. Tak ada dalam dari hidup dia lah tuan-tuan. Dia tak pegang lah. Tengok pun tidak Quran ni. Kan? Kalau dia tak sembahyang, orang ada juga yang sembahyang tapi tak baca Quran. Kan? Ramai juga tu. Kan? Tapi kalau dia tak baca, kalau dia tak sembahyang, agak-agak dia baca Quran tak? Tak. Confirm tak baca. Nampak tak bagaimana suasana keadaan hidup masyarakat hari inilah. Memang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu suasananya lah. Jadi kita ni kena jagalah juga. Kan? Macam mana pun kita kena tegur juga lah. Kan? Kita sebagai pendakwah ni kena kira ambil ni lah, maknanya perhatian lah. Boleh tegur, kita tegur. Kan? Tegur nasihat, tegur. Kan? Itu adalah merupakan tanggungjawab kita lah. Nampak dari mana? Kan? Salah siapa ni? Kan? Salah siapa? Salah satunya ialah salah kerajaan lah. Pemimpin lah pemimpin. Sebab ulama menyatakan an-nasu ala dini mulukihim. Kan? Manusia berada di atas anutan agama pemimpin-pemimpin mereka. Maknanya, kan? Bagaimana masyarakat itu, corak masyarakat itu dicorakkan oleh siapa? Pemimpin. Pemimpin yang mencorakkan hidup masyarakat. Sama juga keluarga. Siapa yang mencorakkan kehidupan keluarga? Ibu dan bapa yang mencorakkan kehidupan keluarga, ibu dan bapa. Masyarakat yang mencorakkan kehidupan masyarakat, pemimpin tuan-tuan. Kan? Ya. Kalau ibu bapa masyarakat inilah mencorakkan kehidupan keluarga tu ibu bapa. Sebab Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah.
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kan setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang meyahudikannya atau menasranikan dia ataupun majusikan dia. Ibu dapat apa dia lah. Nampak tu yang susah mau cakap kan. Jadi sekarang ni memang keadaan masyarakat kita dah rosak lah. Sebab pemimpin kita juga kan, pemimpin ni kena ubah lah kan. Tapi itulah nampak gaya tu susah sikit lah. Tapi susah-susah pun kena jugalah kan. Kena usaha juga insyaAllah. Mudah-mudahan lah kan? Mudah-mudahan akan datang lah, lain kali lah. Baik. Jadi balik sebelum tadi kepada ya apa dia? Lain kali. Ini kali. Ini kali. Lain kali lah. Dia jangan putus asa kan. Dalam soal ni kita tidak boleh berputus asa kan? Sebab yalah, gagal tu bukan suatu maknanya selama-lamanya kan. Kegagalan tu bukan selama-lamanya. Maka nanti akan adalah kejayaan insyaAllah. Kan? Kita berusaha lagi lah. Dan kita belajar daripada kegagalan. Kan? Mesti macam tu. Siapa-siapa pun. Untuk nak berjaya tu mesti menempuh berbagai-bagai rintangannya. Kegagalan tu biasalah. Tapi jangan putus asa. InsyaAllah. Kan? Kalau kita lihat. Mudah-mudahan. Baik. Kita tengok sikit lah. Tentang apa maksud mencuri ni. Curi ataupun sariqah dalam bahasa Arab dipanggil sariqah kan, as-sariq kan, sariqah kata masdar dia, kata terbitan dia sariqah. Dalam bahasa Arab bermaksud mengambil sesuatu secara sulit. Itu maknanya mencuri ni apa dia? Mengambil sesuatu secara sulit, sembunyi, rahsia, secara maknanya orang tak nampak, tersembunyi. Menurut syarak, curi ialah mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanan dengan syarat-syarat yang tertentu. Curi ialah mengambil harta orang lain. Bukan harta dia, dia ambil harta dia tu bukan curi nama dia, harta orang lain secara sulit, tak diketahui, tak minta pun, tak kan, tak minta izin pun, secara sulit tanpa sebarang hak, tak ada hak untuk dia mengambil harta tersebut, bukan hak dia, daripada tempat simpanan. Tempat simpanan, kalau sekiranya letak di tempat merata-rata kan, itu bukan dikira sebagai mencuri. Maknanya pencuri itu tak boleh dikenakan hukuman hudud sekiranya barang yang diletakkan itu di tempat yang merata-rata. Awamlah maknanya letak di apa tu, yalah, letak atas jalan raya ke. Lepas tu kita ambil kan, dia buang harta tu di atas jalan, kita ambil. Pengambil itu dia bukan mencuri. Tapi walau macam mana pun salah, resul Islam salah sebab bukan hak dia. Dia kena serahkan kepada pihak masjid umpamanya untuk diiklankan. Maknanya itu barang yang dipungut, yang tercicir. Kan kalau diambil itu, pengambil itu tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Tak boleh. Hanya boleh dikenakan takzir sahaja. Jadi itu mesti tempat simpanan dengan syarat-syarat yang tertentu. Tak apa, nanti kita lihat. Frasa secara sulit di sini menunjukkan bahawa merampas tidak termasuk dalam istilah ini. Merampas itu terang-terang kan, merompak lain, hukuman dia lebih keras lagi kan. Dia menggunakan kekerasan. Rampasan ni menggunakan kekerasan. Mencuri tidak, dia tak gunakan kekerasan. Dia mengambil secara sulit. Orang tak tengok, orang tak tahu.
Ini kerana perampas merampas sesuatu harta tanpa berselindung. Terang-teranglah. Oleh itu rampasan tidak termasuk dalam istilah mencuri dan tidak dikategorikan dalam hukuman curi. Sementara frasa harta orang lain di sini menunjukkan penjarahan kubur tidak termasuk dalam istilah ini. Itu penjarahan kubur ialah mencuri harta daripada kubur seperti kain kafan. Tak boleh dihukum potong tangan. Curi kain kafan tak boleh kena potong tangan. Dia tak termasuk tu. Tapi perbuatan tu haram juga. Kan? Perbuatan ini tidak termasuk dalam takrif mencuri kerana harta tersebut tidak dimiliki oleh sesiapa. Kan? Maknanya begitu. Sebenarnya kain kafan tu sebenarnya bukan milik sesiapa. Tak ada milik sesiapa pun. Bukan milik orang mati tu. Nampak? Kain kafan tu dia kira bukan milik dia. Bukan dia hak beli dia, kan? Kan? Kain kafan ni dia di ambil daripada harta ni lah. Maksudnya dia beli tu bukan makna dia punya lah kira. Bukan dia pun dah mati dah. Kan? Milik dia apa lagi dah? Dia dah mati dah. Tak ada pemilikan lagi dah. Orang mati ni dia tak ada pemilikan lagi dah. Harta yang dimiliki tu semua jadi hak orang lain dah. Macam tu. Kan? Walau bagaimanapun perbuatan ini tetap dilarang sebagai menghormati mayat. Namun demikian, sekiranya kubur tersebut berada di dalam rumah atau kawasan kubur tersebut terletak di sudut bangunan, penjarahan kubur dikategorikan sebagai mencuri dan akan dikenakan hukuman curi. Lain pula, ini dari sudut itulah perbahasan. Makna kalau sekiranya dia dalam kawasan bangunan ataupun kalau tempat awam, tidaklah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Orang yang mengkhianat, merampas dan meragut atau menyuruh saku tidak akan dipotong tangannya. Dikenakan hukuman yang lainlah. Sama ada takzir ataupun rompak ni, dia hukumannya lebih keras. Bukan setakat potong sebelah tangan, potong kaki dia sama. Itu. Kemudian hukuman potong, hukuman mencuri, hukuman ni panjang ya. Ada apa-apa soalan sebelum itu? Yang ini kita sambung pada kuliah akan datanglah. Hukumannya agak detail dan kita akan lihat dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ada apa persoalan? Kemusykilan? Tambahan? Ada? Kalau tidak ada, setakat itu dulu untuk malam ini. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Bawa mukadimah kepada hukuman mencuri. Jadi panjang lagi apa itu, perbahasan tentang mencuri ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah. Setakat itu dulu, semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudiannya di luar ada pewangi syifa yang diruqyahkan dengan ayat-ayat Al-Quran, semoga dapat menghindarkan diri daripada makhluk syaitan yang memang dia tak suka kepada wangi-wangian, kan? Malaikat yang suka wangi-wangian, kan? Malaikat suka, syaitan tak suka, Nabi memang suka. Kan? Nabi ni tak pakai minyak wangi pun dah wangi dah. Kelebihan Rasulullah ni, dia memang sedia wangi, sedia wangi. Sama juga ahli syurga memang sedia wangi walaupun dia tak pakai minyak wangi. Peluh dia pun dah bau kasturi dah.
Kan? Ahli syurga kan? Makan minumnya dia tak keluar dalam bentuk berak dan kencing. Sebab itu di syurga tak ada toilet. Tak ada. Ha? Jadi macam mana? Keluar dalam bentuk peluh. Peluh tu harum kasturi. Tu. Ahli syurga. Ahli syurga ni tuan-tuan sihat. Tak ada batuk, bersin, selsema, pening kepala, tak ada. Kencing manis lagi tak ada. Darah tinggi lagi tak ada. Kan? Sihat saja. Kan? Kuat, fizikal kuat. Tak pernah penat, letih. Tak mengantuk dan tak tidur. Nampak? Maknanya memang kuatlah. Bukan setakat itu, tenaga batinnya lebih kuat 100 kali daripada dunia. Ha, tongkat ahli tak payahlah. Kan? Kan? Kopi panggang ambiak pun tak payahlah. Dah beli dah kopi panggang ambiak. Dah try dah. Ha, try eh. Okey eh. Ada apa-apa perbezaan? Ada. Kan? Sepaket minum 4 kali tuan-tuan. Yang main. Kopi panggang ambiak. Kan? Pasal apa dia sebut ambiak? Wallahualam lah. Mungkin ambiak ni memanglah. Nabi-nabi ni kan kebanyakan mereka poligami. Isteri ramai. Kan? Itu sebab mungkin dia ada kait dengan ambiak lah tu. Kan? Kehebatan. Macam Nabi Sulaiman tu memang hebat lah. Nabi Sulaiman isteri dia seramai 100 orang. Bayangkan. Dia pernah round satu malam 70 orang. Satu malam 70 orang round Nabi Sulaiman. Itu sebab sepatutnya tongkat Nabi Sulaiman bukan tongkat Ali. Ha kan. Ha, begitu cerita dia. Ha, nampak kan. Jadi nak sebut balik bahawa tadilah kan pewangi syifa tu tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Untuk letakkan di kenderaan anda, di bilik, di bilik air kita dapat wangikan tandas supaya syaitan tak suka masuk tandas kita tu. Kan, tu tempat dia tu. Kan? Bila busuk ah dia sukalah. Tapi bila bersih, wangi, syaitan pun tak akan duduk dalam tandas kita tuan-tuan. Ah jadi kita nak syaitan ni jauh daripada hidup kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh miliki pewangi syifa yang diruqyahkan. Ah nampak ni kan. Dia punya orang kata apa aura dia insyaallah. Setakat itu untuk malam ini aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.